Usai laporkan travel perjalanan haji dan umroh PT MSI Pusat yang berada di Jepara ke Polda Jambi. Nur Habibullah, pemilik agen PT MSI di Jambi, mengajukan surat pengunduran diri secara resmi. Saat ini Polda Jambi telah memeriksa 4 saksi penipuan travel umroh asal Jepara tersebut. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jambi memeriksa 4 orang saksi terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan travel umroh asal Jepara, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023 lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Jambi, Kombes Andri Ananta Yudhistira, mengatakan proses kasus tersebut terus berlanjut setelah agen travel umroh Jambi yang tertipu melaporkan kejadian itu ke Polda Jambi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebanyak 42 orang jamaah umroh asal Jambi tidak dapat kembali ke Indonesia lantaran tidak dibelikan tiket penerbangan oleh pemilik perusahaan travel umroh asal Jepara. Nur Habibullah menjelaskan dirinya telah membawa 4 orang saksi untuk melengkapi kesaksian, serta telah melengkapi berkas-berkas dan bukti-bukti yang diminta oleh pihak kepolisian. Baik, untuk kedatangan kita hari ini kita bersama saksi lagi sesuai permintaan dari kepolisian untuk mendatangkan saksi-saksi pada hari ini. Ini saksi yang keempat, hari ini sudah datangkan semua untuk masalah penyelesaian laporan dari tentang umroh ini kemarin. Untuk sejauh ini sudah ada berapa saksi, Pak? Sejauh ini itu yang pertama ada 2, ini sudah dipanggil lagi 2, dan ini juga udah ngikutin semua dari apa yang diminta dari kepolisian. Semua berkas-berkas juga sudah dilengkapi semua, bukti-bukti juga sudah kita lengkapin, dan insya Allah ya mudah-mudahan masalah ini cepat bisa diselesaikan, mudah-mudahan begitu sih harapan kita. Dari penyidik ada bakal dipanggil saksi lagi, Pak? Kalau dari penyidik sementara masih ini dulu, karena dia masih minta beberapa, ada kebutuhan baik bukti-bukti pembayaran dari jamaah itu juga lagi mau dilengkapi satu lagi, tapi selebihnya sementara masih disuruh menunggu. Insya Allah mudah-mudahan katanya segera, mudah-mudahan bisa diselesaikan secepatnya, mudah-mudahan. Habib menjelaskan dirinya sempat dihubungi oleh pemilik travel umroh asal Jepara itu untuk mencabut laporannya di Polda Jambi dengan janji akan mengembalikan uang yang telah terpakai. Namun dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri atas statusnya sebagai agen travel Jambi kepada pemilik di Jepara. Torik Cik TV melaporkan.